dan anggaran. Puluhan pemuda dari berbagai kabupaten di Aceh yang tergabung dalam Pemuda Lintas Aceh atau Pelita mendeklarasikan diri mendukung kembali Zaini Abdullah sebagai calon gubernur Aceh periode 2017-2022 mendatang. Koordinator Pelita Arman Simulu mengatakan, dukungan yang diberikan terhadap Zaini Abdullah sebagai upaya untuk melanjutkan kembali pembangunan Aceh yang tengah dijalankannya saat ini. Pelita menilai selama 4 tahun memimpin Aceh, Zaini Abdullah telah memberikan kontribusinya yang terbaik untuk kemajuan Aceh, seperti di sektor pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kita amati, kemudian kita lihat, sekaligus kita rasakan realitanya di lapangan. Banyak bukti-bukti yang bisa menjadi tolak ukur bahwa Gubernur Zaini Abdullah sukses dalam memimpin Aceh. Meski belum mendeklarasikan diri, Zaini Abdullah rencananya akan maju kembali sebagai calon gubernur Aceh pada Pilkada 2017 mendatang. Dari Banda Aceh, Kuliadi melaporkan untuk Aceh Video. Berita, yes.